Assalamualaikum dan hi guys, welcome back to Sofian TV. Jadi pada hari ini aku akan revisited dan unboxing semula lah kita panggil, iaitu iPhone 6 keluaran 2014 oleh Apple. Dan sebab aku beli iPhone 6 ini ialah aku perlukan telefon baru sebab telefon lama aku pun dah rosak, Samsung J5 Prime. Kalau korang follow aku dekat Instagram, WhatsApp dan video-video YouTube aku sebelum ni, aku ada beritahu yang Samsung J5 aku memang dah rosak teruk, hancur berderai, redak 1000 sudah. And okay, kita akan percepatkan video pada ini. So just a simple video yang aku akan terangkan sedikit sebanyak pasal specs and adakah ia masih relevan dalam tahun 2020. So jom. iPhone 6 merupakan keluaran pada tahun 2014 oleh Apple dan merupakan flagship pada tahun 2014 tersebut. Jadi, daripada kotak iPhone 6, di bahagian hadapan seperti kita boleh, lihat ada gambaran iPhone 6 itu sendiri agak timbul sebenarnya. Nice touch from Apple. Jadi di sebelah kiri ada nama iPhone, kanan pun iPhone, bahagian bawah logo iPhone, atas juga logo iPhone. Jadi, tanpa kita buang masa lagi, jom unbox. Memang smooth guys. Pada bapak aku, iPhone ni memang terbaik sebab syarikat Apple sangat mengambil berat tentang customer mereka, iaitu experience macam experience unboxing, experience menggunakan ekosistem mereka dan lain-lain lah. Okay, jadi selepas itu kita membuka kotak tersebut, kita akan terus menemukan satu kotak kecil designed by Apple in California. Seperti biasa dalamnya mesti ada SIM injector tool dan manual card. Seterusnya kita akan terus nampak iPhone 6 tersebut. Kita keluarkan dahulu. Ya, memang nice guys. Okay guys, selepas mengeluarkan iPhone tersebut, kita terus akan nampak dia punya adapter 5W. Seperti biasa, iPhone memang tak pernah bagi fast charging 5W. Seterusnya kabel, susunan dia agak teruk sebab ni bukan aku beli daripada directly daripada Apple Store ataupun kedai-kedai, tapi ini aku beli daripada kawan aku. Jadi ni kira second hand unit, second hand original lah. Okay, memang nice. USB A to Lightning. Nampak? Focus please. Okay, kalau ke bahagian iPhone, kita buka sikit. Yeah, memang nice. Color dia memang nice. So sekarang aku akan ceritakan sikit tentang specs-specs dia. Di depan dia ada menggunakan screen sebesar 5.7 inci IPS LCD ataupun nama fancy yang Apple bagi, iaitu Retina HD Plus. And sistem yang iOS yang digunakan oleh iPhone 6 sekarang ialah iOS 12.4.6 dengan binaan nanometer 20 nanometer Apple A8. iPhone 6 ini tidak melebihi sebarang tambahan micro SD card ataupun SD card untuk menambah memori. Dia cuma ada single nano SIM sahaja, micro SIM sahaja. Selain itu, kamera belakang iPhone 6 ini juga ialah resolusi 8 megapiksel f2.2 dan kamera selfie pula ialah 1.2 megapiksel f2.2. Kamera belakang iPhone 6 mampu merakam sehingga 1080p 60 frames per second dan 720p sehingga 240 frames per second. Kamera belakanglah kamera hadapan pula mampu merakam sehingga resolusi 720p 30 frames per second. Jadi aku telah pun menggunakan iPhone 6 ini selama hampir seminggu dan meskipun baterinya hanyalah sebesar 1810 mAh, namun aku mampu mendapatkan screen on time 6 hingga 7 jam, iaitu dari petang sehingga malam, dan aku perlu charge pada waktu pukul 7 macam tu and akan full charge dalam masa 2 jam lah. Meskipun dia punya charge 5W tapi dia punya bateri kecil, so memang cepat sikit lah untuk charge. Okay, aku beli phone ni sebab dah lama aku nak pakai iPhone dan aku cuba
Apple ecosystem lah, macam yang banyak-banyak reviewer cakap kan. So aku nak try sendiri apabila jatuh ke situ. So yeah, itu saja. Itulah antara sebab-sebab aku memilih untuk membeli iPhone 6 daripada kawan aku dengan harga RM250. Kenapa RM250? Sebab ini merupakan spek paling kecil, iaitu 16GB. Dan macam aku periksa semuanya sekali, memang original. So yeah, that's all from me. Terima kasih sebab sudi menonton video aku. Itu saja tentang video aku pada hari ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Meskipun mungkin video ini kurang membantu kurang, tapi aku cuba nak beritahulah yang iPhone 6 ni masih lagi relevan untuk 2020 sehingga tahun 2021. Sebab semua peranti iPhone atau peranti Apple akan menerima update software sehingga 5 tahun ke atas. Jadi korang tolaklah 2020 sehingga 2015. Macam itulah keluaran dia, memang akan rasa relevan. Meskipun telefon ni keluaran 2014, tapi dia keluaran hujung 2014. Okay, so itu saja daripada aku hari ini. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like this video and share. Semoga kita akan jumpa lagi di masa akan datang. Peace out. Bye bye. Dah macam Mas Malik.